Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Tak terasa kita sudah berada di penghujung trip edisi trip Explore Nusa Tenggara Timur ya. Setelah 9 hari kita Explore Nusa Tenggara Timur. Dan kali ini saya akan balik menuju ke Surabaya lagi. Tapi untuk pertama ini kita akan menuju ke Kupang terlebih dahulu ya, dari Atambuas ini. Dan sekarang posisi saya sedang berada di PLBN Morotai, di mana PLBN Morotai merupakan perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste. Singkat cerita, kemarin setelah saya naik bis dan turun di Atambua, saya lanjut sewa pick up untuk menuju ke PLBN Morotai. Karena kemarin cuacanya hujan ya, jadi apa ya, kayak eman-eman, misal udah sampai Atambua nggak kesini, jadi mau nggak mau ini saya sewa pick up ya. Dengan harga Rp150.000 itu sudah diantar PP ya, ditungguin juga untuk foto-foto. Ini sewa pick up tapi belakangnya nggak diisi ya, belakangnya kosongan ya. Dan sekarang waktunya kita balik menuju ke Kupang dan lanjut terbang menuju ke Surabaya. Dan singkat cerita, dari PLBN saya minta dianterin abangnya ke bis Paris Indah dan untuk pesan tiket. Saya pesan tatakan, pesan gosok, dan alhamdulillah masih ada tiket ya. Oke teman-teman, ini saya barusan beli tiket ya, Paris Indah. Ini loketnya. Dan untuk harganya Rp75.000. Bentar. Nah, ini untuk harganya Rp75.000. Untuk bisnya masih jam 7. Dan kayaknya sekarang kita cari makan dulu deh, dari tadi belum makan. Kuy, kita cari makan dulu yuk. Makan apa ya, Nak ya? Sekitar sini aja deh. Sini rame kok, banyak orang jual makanan juga. Oke, ini kita di depan agen, kita makan dulu nih. Makan sate pakai lontong, hujan-hujan gini hawanya cocok sih ya. Kuy, kita makan dulu yuk, lapar juga ini. Oke, ini jam 18.34, ini ada bus Paris yang parkir. Nggak tahu itu apa bukan armadane. Woi bang, abang yang tadi yang nganterin saya. Itu armadanya. Yuk kita lihat apakah benar itu armadanya ya. Menyeberang dulu. Dan setelah saya tanya-tanya, ternyata emang benar ini dia bus yang akan membawa kita menuju ke Kupang. Jadi bus di NTT itu seperti ini teman-teman. Ini tuh nyebutnya bus ya teman-teman. Ya seperti ini khas banget untuk bis-bis NTT ya. Dan kali ini di belakang kita, ini kita bawa motor juga loh. Ya itu tuh fungsinya besi, ada besi ya, yaitu untuk gantungin motor. Pokoknya naik bis ini tuh khas banget di NTT lah. Saya kira ini kayaknya di Jawa nggak bakal nemuin bis-bis seperti ini. Livery-nya gitu, pokoknya ini khas banget NTT. Thank you.
Dan untuk kondisi jalannya kalau malam itu seperti ini. Dan karena ini saya posisi juga udah ngantuk banget ya, udah capek karena tadi belum istirahat sama sekali. Dan jalanannya juga menurut saya gelap seperti ini, nggak ada yang apa ya bisa dilihat gitu ya. Akhirnya ini saya tidur dulu. Dan buat teman-teman mungkin pengen yang melihat jalan Attambua Kupang versi siang, bisa menonton video saya waktu arah Kupang ke Attambua. Itu full waktu terang ya. Jadi oke, ini sekarang tidur dulu. Oke, teman-teman, ini sekarang jam 22.24. Ini kita lagi berhenti di RM Singgilang, tepatnya di daerah Suwe. Karena ini malam-malam ya, malas makan, jadi kayaknya saya nggak makan deh. Ini saya keluar aja cari angin dulu tapi nggak makan. Soalnya masih kenyang juga, tadi habis makan sate, terus jamnya juga enggak kurang enak lah untuk makan gitu. Nih armadanya. Oke, kita tunggu sampai armadanya mau berangkat lagi. Kuy. 2256. Ini armadanya udah dinyalakan kembali. Ini sepertinya pertanda mau berangkat ya. Lampunya lihat. Nggak tahu ya, untuk bis-bis lainnya itu udah di depan apa masih di belakang ya, yang sama-sama arah ke Kupang. Soalnya ini berhentinya posisinya sendirian. Kayaknya udah di depan sih ya, mungkin ya. Nih, persiapan berangkat. Dan ini karena posisi juga masih sama seperti tadi ya, capek terus juga jalanannya gelap ya, mau gimana lagi ini kalau ndak tidur. Ya udah deh, ini kembali tidur lagi ya. Buat teman-teman mungkin yang lagi-lagi penasaran dengan jalan ini versi siang, bisa tonton trip saya dari Kupang ke Attambua ya, video sebelumnya seperti itu. Oke, teman-teman, ini sekarang jam 01.41. Ini saya sudah finish kembali di Oisapa. Ini tepatnya di depan agen Paris Indah. Itu agennya. Nah, ini bisnya sepertinya mau lanjut menuju ke Kupang. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Makasih. Itu apa ya kok rame itu ya? Kayaknya makanan itu.